sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Dengan selalu mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan nikmat, rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Di antara nikmat itu, pada petang ini kita dapat menghadiri acara haul Habibmu. Mudah-mudahan majelis pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir mendapatkan barokahnya, juga terutama barokah dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya selawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in serta atba'ut tabi'in, hingga kepada kita sekalian. Yang saya muliakan Habib Hasan bin Muhammad bin Salim Al-Atas beserta seluruh para habaib, para ulama, para kiai, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang berbahagia. Pada hari ini kita menghadiri acara haul dari salah seorang ulama besar, seorang waliullah. Ini adalah yang kita hadirkan, yang kita hadiri haulnya adalah seorang biasa, orang biasa sama dengan kita manusia. Tapi masya Allah, karena begitu besar kecintaannya kepada Allah dan begitu besar kecintaannya kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka keberadaan beliau diangkat oleh Allah sebagai seorang wali di antara auliyaillah. Salah satu ayat dikatakan, yuhibbuhum ma yuhibbuna. Allah mencintai orang-orang yang beriman, juga orang beriman mencintai kepada Allah. Ini adalah suatu ungkapan yang sangat indah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Betapa besar kecintaan Allah kepada orang-orang yang beriman. Kemudian kita nak bertanya kepada diri kita masing-masing, sudahkah benar kita mencintai kepada Allah? Sudahkah kita mencintai kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam ayat yang lain dikatakan, wallazina amanu asyaddu hubbalillah. Sifat utama orang yang menyatakan dirinya iman kepada Allah akan tertanam di dalam hatinya kecintaan kepada Allah yang sangat luar biasa. Juga kecintaan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sifat utama yang ada pada diri orang yang beriman. Tinggal kita bertanya kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita menempatkan kecintaan yang sangat luar biasa kepada Allah, juga kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ibnu Athaillah dalam salah satu baitnya beliau mengatakan, ma'abda syai'an illa kuntalahu abdan wa huwa la yuhibbu an takuna abdan li ghairihi. Apabila engkau telah mencintai sesuatu, maka ketahuilah engkau akan menjadi hamba daripada apa yang kamu cintai. Dan ketahuilah engkau diciptakan oleh Allah hanyalah untuk menjadi hamba Allah. Sungguh Allah tidak akan rela apabila ternyata engkau hidup di muka bumi menghambakan kepada sesuatu selain daripada Allah. Ingatlah perjanjian ikrar setia kita setiap kali sholat, di mana kita selalu mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku berjanji hanya kepada-Mu lah aku menempatkan posisi diriku sebagai hamba-Mu.
Maka dengan ini aku berjanji, tidak akan menjadi hambanya harta, tidak akan menjadi hambanya tahta, tidak akan menjadi hambanya wanita, tidak akan menjadi hambanya apa saja yang ada di muka bumi. Semuanya terlalu hina dibandingkan dengan kebesaran dan keagunganmu, ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah aku memohon pertolongan. Sebab seandainya tidak ada pertolongan darimu, niscaya aku tidak akan dapat beribadah, karena sifat asli diriku adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitulah hadirin sekalian yang berbahagia, jika kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah benar kita sudah menempatkan posisi diri kita sebagai hamba Allah, ataukah yang terjadi sebaliknya, kita menjadi hambanya harta, atau hambanya tahta, atau hambanya apa saja yang ada di muka bumi, dan semuanya terlalu hina dibandingkan dengan kebesaran dan keagungan Allah. Baginda Rasul mengatakan, Aisa Afitina, celakalah mereka-mereka yang menghambakan diri terhadap harta. Semua harta adalah kepunyaan Allah. Semua yang ada di sekitar kita semuanya adalah titipan daripada Allah. Semuanya adalah amanah daripada Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semua apa yang bersama dengan kita pada satu masa